Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah, bi'adadi fadlillah, bi'adadi khalqillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di mana saya telah mendapatkan taufik dan hidayah bisa masuk bersama sahabat-sahabat pecinta Rasulullah berada di grup Ken Solawat ini. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi saya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Sayyidul Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, terutama pecinta Rasulullah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur betul-betul. Saya Kang Dedi dari Bogor. Alhamdulillah, sebetulnya saya masuk kem sholat ini secara nggak sengaja. Ada postingan dari salah satu anggota grup lain yang saya lihat di situ tertera grupnya kem sholawat. Saya sudah banyak masuk di grup-grup macam-macam namanya, pecinta Habib, pecinta Habib, pecinta Zurat Nabi, pecinta Rasulullah, pecinta sholawat. Tapi nggak seperti ini isinya. Ini luar biasa. Selain di sini kem sholat ini syiar para pecinta Rasulullah, pecinta sholawat, syiar sholawat, dia juga ikut mempraktekkan dan betul-betul ini mampu menularkan kepada kita semua. Jadi tidak hanya mensiarkan, tapi dia membuktikan bahwa kem sholat ini benar-benar bisa mencetak para ahli sholawat ribuan, belasan ribu, puluhan, bahkan ratusan ribu. Masya Allah, saya betul-betul ini terima kasih yang enggak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana saya dimasukkan di kem ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita semua ahli sholawat, lidah kita senantiasa basah dengan sholawat kepada Rasulullah, dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Terima kasih. Saya sendiri bersyukur, sebetulnya saya itu memang salah satu pecinta sholawat, tapi saya merasa sholawat saya hanya 1000-2000. Dan betul kata Habib Kazim bahwa setanlah, iblislah yang membuat kita merasa 1000 kali sholawat itu sudah banyak. Dan saya betul-betul buktikan ketika saya lihat, saya download aplikasi kem sholawat di aplikasi store, saya lihat di grup setoran sholawatnya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul-betul ini yang gak pernah saya bayangkan. Ternyata yang saya dengar dari riwayat-riwayat bahwa sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama yang sampai puluhan ribu, bahkan ada cerita seorang perempuan datang kepada Syekh di Suriah yang tidak bermimpi Nabi 3 hari berturut-turut, sampai menangis ditanya oleh Syekh, kenapa yang menyuruh ibu seperti ini? Karena saya tidak bermimpi 3 hari ketemu dengan Syekh. Apa amalan ibu bisa seperti itu? Saya 15 ribu sholawat, Masya Allah. Ternyata di sini ada sampai 100 ribu saya lihat. Ini yang membangkitkan semangat saya. Ternyata 1000-2000 yang saya baca itu kecil sekali. Dan Alhamdulillah, setelah saya lihat seperti itu, pertama kali saya kasih laporan, Alhamdulillah saya sudah lebih dari 10 ribu, langsung 13 ribu. Dan saya azam bahwa mudah-mudahan saya kunci di angka 10 ribu, minimal 10 ribu, saya nggak mau kurang. Dan mudah-mudahan ini terus bertambah, bertambah karena kecintaan saya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Begitupun saya sendiri bertugas sebagai pembimbing haji dan umroh. Memang saya dari dulu sudah siar sholawat, tapi nggak merasa seperti ini. Saya siar semua, saya di postingan WA, di status WA, di Facebook, saya semuanya soal sholawat. Tapi getaran saya itu beda dengan saat ini, Masya Allah, luar biasa. Dan saya mungkin hanya 1000-2000 sholawat, sekarang merasakan setiap kali saya sholawat, saya merasa terkejar-kejar kalau target saya itu belum sampai, zuhur itu belum sampai di angka 10 ribu, itu saya sudah gelisah saya. Masya Allah, ini gelisah yang cintanya, rindunya karena Allah, karena kepada Rasulullah ini. Cinta kita kepada Rasulullah itu membuat kita gelisah. Bahkan Masya Allah, ketika saya sholawat pun saya sering menangis di situ. Menangis karena kerinduan kepada Rasulullah. Ini terbentuk hati saya ini dari lingkungan, yaitu kem sholawat ini, luar biasa.
Dan saya melihat seteran-seteran sahabat-sahabat pecinta Rasulullah yang saya masih merasa sedikit sekali. Bahkan masih ada yang 45 ribu sholawat bacaannya. Masya Allah, saya belum bisa seperti itu. Tapi saya terus mengejar bagaimana supaya saya target, supaya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, bersabda bahwa orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah aksaruhum sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholatan, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah, diberi hidayah selalu oleh Allah, dimudahkan lisan kita, selalu basah hati kita, kalbu kita selalu tersambung dengan Sayyidina Muhammad untuk terus membaca sholawat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua tim Kem Sholawat, terutama Gurunda Ustadz Haji Denny Afrianto. Betul-betul ini sebagai inspirasi saya, inspirator saya ini dunia akhirat ini. Dan alhamdulillah, berkat sholat pun dari kecil saya mendidik anak-anak saya untuk selalu bersholawat. Akhirnya anak-anak saya pun sekarang ini semuanya masuk pondok. Dan mohon doanya, mudah-mudahan anak saya ini bisa menuntut ilmu di Tarim Hadramaut Yaman. Itu yang menjadi cita-cita mereka. Amin, 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 amin. Kita sama-sama saling berdoa. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia ini kita dikumpulkan, tapi kelak ketika di Padang Mahsyar kita berkumpul bersama di situ, saling mencari kita sama sahabat Rasulullah. Terima kasih. Terakhir kepada semua kru tim Kem Sholat ini, mudah-mudahan perjuangan antum semua betul-betul ini mendapatkan wasilah dari baginda Rasulullah, di deretan orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dan kami pun ikut di belakang benderanya Rasulullah bersama kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya terus menambah bacaan sholat saya. Mohon maaf saya enggak mengetik, tapi saya hanya voice note. Mudah-mudahan ini menjadikan booster bagi yang lain untuk semakin menambah sholawat dan kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tidak hanya diri kita, tapi kita juga sebarkan kepada anak-anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, semuanya, sahabat-sahabat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.